Eh, kau coba saya mau tanya, siapa teman kamu yang paling suka bikin pelanggaran? Jam! Arya Agam, Jenderal! Mana orangnya? Coba. Jam, Jenderal! Lah, jadi kalian ini pohon terkenal di batalion masing-masing? Jam, Jenderal! Kalau kamu terkenalnya karena apa? Kecil hitam, Jenderal! Kecil hitam? Jam! Kamu coba bikin ketawa temanmu dulu, kamu dulu, Sylvester! Jam, Jenderal! Jenderal. Berarti kamu hebat. Siap, Jenderal. Belum ngomong aja temanmu udah ketawa. Sekarang Arya, siapa pengasuh favorit kamu? Komandan AKP Aep, Komandan. Gayanya AKP Aep gimana? Le'e. Apalagi? Apalagi? Ya jangan ikuti kata-kata saya. Niko, kamu bisa tirukan AKP Aep. Jawab, Jenderal. Gimana? Coba, coba. Coba kamu dulu sekarang, Niko. Memang tangannya AKP Aep gitu? Pegang tongkat, Jenderal. Oh, pegang tongkat? Jawab. Mana tongkatnya, mana tongkatnya? Gimana kalau AKP Aep memberikan pengarahan? Mohon izin, Jenderal. Ya. Mohon izin, Komandan. Jadi untuk rekan-rekan, gerakannya harus patah-patah. Jangan kalian bleh. Tolah, tulih. Jawab, Jenderal. Itu aja? Jawab. Kalau Sylvester, pengasuh yang lain siapa selain AKP Aep? Komandan Ibda Erik Samari, Nan. Kenal, kayaknya dia yang spesifik. Jawab, kenal, Jenderal. Apa yang paling berkesan? Saat Ababa, Jenderal. Apa kalau Ababanya? Jawab. Mohon izin, Jenderal. Yuk. Oh gitu. Siap, Jenderal. Kamu minta maaf dulu sama Ibda Erik. Siap. Untuk kantor pengasuh sayang-sayang, Erik Jabari. Saya minta maaf, Komandan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Itu akan menjadi kenangan terindah dalam hidup saya. Kalian akan dilantik menjadi anggota Polri. Apa yang sudah diajarkan di SPN ini, tidak lama lagi kalian akan merasakannya di dunia nyata. Yang terpenting, yang kalian harus camkan dengan baik-baik, kalian semua ini adalah pelayan masyarakat. Kalau kalian pelayan, saya ini komandan pelayan. Kalau namanya pelayan, berarti dia harus memberikan servis layanan yang memuaskan. Jadi polisi adalah jalan mencapai kemuliaan, karena tugas polisi adalah tugas yang mulia. Dan yang terakhir pesan saya, ini tidak semuanya datang dari orang tua yang mampu. Ada yang bapaknya sopir angkot, ada yang bapaknya buruh. Kamu anak polisi? Siap, tidak udah. Oh bagus. Bapakmu apa? Siap, perhutani udah. Nih? Siap, sopir angkot, kemudian. Bagus. Siap. Jurusan mana? Siap, D11, Depok Pal, Komandan. Depok? Depok Pal. Depok Pal. Siap. Bagus kamu. Siap. Berbahagialah kamu, bapakmu dari hasil keringat nyopir angkot bisa nyekolahin kamu terus masuk polisi. Siap. Pesan saya, jadi polisi jangan menyakiti hati sopir angkot. Kamu sudah merasain bagaimana susahnya bapakmu. Siap. Salam hormat buat bapakmu ya. Siap, Jenderal. Minta kalian jangan pernah kau lupakan kedua orang tua. Jadi pertamamu, jika nanti jadi polisi, kau kasih ke mamamu. Bisa? Bisa, bisa. Kau datangi mamamu, kau kasih itu gajimu sama mamamu. Itu pesan saya. Biar jalanmu menjadi lancar dalam berkarir. Karena ridonya orang tuamu adalah ridonya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Semoga kalian semua nanti bisa menjadi anggota Polda Metro Jaya yang terus memajukan dan membanggakan bagi Polda Metro Jaya.